Aksi unik Fijar berburu ikan mujair di Kota Tua Jakarta menarik perhatian. Alih-alih menggunakan alat pancing seperti joran, Fijar menggunakan ketapel untuk menangkap buruannya. Lepas, lepas. Masih santai dia ya? Waktunya kalau surut begini gak bakal kabur. Dia santai banget ya. Kan udah lupa dia. Dia sangat santai sekali. Wow. Cium. Kena. Oh, tidak. Loh, masih santai dia di sana. Tebari sejak ini aja Mas, bahannya apa aja nih Mas untuk nangkap ikan ini? Kan pakai ketapel nih, apa aja Mas? Peluru. Tapi karetnya beda Mas ya? Beda. Karetnya ada ukurannya masing-masing. Oh, berarti itu ketapelnya udah dijual Mas? Atau buat sendiri Mas? Kalau sendiri, kalau mau beli langsung jadi udah banyak. Oke. Kalau karetnya. Kalau pelurunya bebas juga Mas dijual? Kalau masnya buat sendiri? Beli juga ya? Mas itu langsung diikatkan ya ke apa, ke nilonnya ya? Kecil banget, ini juga nggak bakalan nemu. Biasanya ngetapel ikan apa aja Mas kalau di sini? Ada sih mujair sama gabus lele. Yang tiga itu Mas, mujair, gabus, lele ya? Biawak paling. Biawak juga Mas? Biawak. Kalau biawak saya jarang. Gak ada yang mau. Oh itu lumayan panjang juga Mas ya? Apa reelnya ya? Ini? Iya. 20 meteran lah. 20 meteran. Mas memang udah sering ketapel kayak gini atau gimana Mas? Banyak banget. Kecil-kecil ya? Karena sobek ya, reset. Ada yang sedang dihari. Tapi biasanya banyak. Biasanya sehari-hari itu bisa dapat berapa Mas? Emang ngambil nggak banyak, kalau itu gede-gede pasti ngambil 5-6. Langsung pulang gitu ya? Banyak-banyak juga buat apa? Terlalu banyak malah males, jadi kalau ngambilnya dikit jadi penasaran besok datang lagi. Pakai ketapel gini tantangannya apa sih Mas? Enak aja bro, sama kayak mancing. Kalau kayak ketapel bisa milih ikan, ikannya gede. Tapi kesulitannya ada juga Mas, kalau pakai ketapel kayak ini. Ya ada, kalau nyangkut.
bawah. Sering putus juga berarti mas? Ini udah lama kayak gini atau baru-baru ini aja mas, hobi kayak gini? Udah lama. Dari? Bilang lama, enggak, bilang baru enggak. Setengah tahun. Setengah tahunan ya? Gak lama mati udah pucat begitu. Ini memperbaiki apa, mas? Tengah karatnya. Tujuannya apa tuh? Biar keluar pelurunya enak lancar. Nyangkut-nyangkut. Oh, itu karena karatnya itu ya? Itu bisa karatnya karena nggak dipakai atau gimana, mas? Iya, nggak duit. Jarang dibersihin. Oh, berarti bekas nilonnya itu ya? Iya. Dia kena air akhirnya kena apa air. Ya? Menyisakan. Ya, karatnya air laut. Karena ada garamnya itu kali mas ya? Iya, garam. Kalau yang apanya ini apa aja mas? Hah? Oh itu cuman mesin penggeraknya ya? Yang gak mau jalan. Oh, dibersihin juga di dalam? Ini yang justru ini yang gak mau jalan. Harus kasih oli atau air? Oli kalau ada. Lebih bagus ya? Iya, air mah karatan lagi. Berarti biar benangnya enggak kusut. Itu ya yang ngatur ya di dalam bang. Bawa senapan, bawa itu banyak sih.
Kalau masnya kenapa nggak ngegunain senapan, mas? Ribet. Itu ribetnya pas nyangkut kayak gini atau gimana? Apa? Kita pasang peluru, ngompa dulu. Apa? Lebih simpel. Tapi kalau beli kayak gini, mas, itu langsung jadi ya? Tapi kalau kita beli cuman apa barang-barang beda lagi berarti ya, cuman bahannya ya kita pakai gitu. Berarti kalau lo full dia komplit, mas, total berapa biasanya budgetnya, mas? 500-an. 200-an ya? Macet. Ini biar nggak kelilit dia, bang. Cara ngikatnya bebas aja, bang? Bebas ngikat, bang. Yang penting kuat aja. Oh, beda dengan mata kail ya? Beda. Nah, bebas ngikat. Dia pemain.